Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita nak sembang sikit mengenai tentang 5 jujutsu teknik ataupun sihe jujutsu yang digunakan oleh penyihir-penyihir jujutsu untuk menentang curse ataupun kutukan level tinggi maupun level rendah. Ha, jadi jujutsu teknik ni semacam magic lah kiranya, yang digunakan untuk melawan semua yang jahat-jahat ataupun anasi-anasi yang ada lah. Macam yang kita tahu, jujutsu teknik ni ada banyak, tapi aku nak sembang sikit dalam ni ada 5 sahaja. So apa tunggu lagi, mari kita teruskan ke nombor 1, iaitu Black Flash. Teknik jujutsu Black Flash ini pertama kali digunakan oleh Nanami Kento. Nanami Kento telah menggunakan Black Flash ini secara berturut-turut secara 4 kali. Dan untuk memahiri Black Flash ini bukannya senang. Dia perlu ketahanan fizikal dan juga tubuh yang kuat untuk menahan kuasa Black Flash. Sesiapa yang menggunakan Black Flash ini mampu membuat zone ataupun kawasan berlawan itu menjadi suram ataupun seram begitu. Dan dia boleh menimbulkan satu api berwarna hitam yang boleh mencepatkan lagi fizikal dan juga kita punya tumbuh bukan dengan kuat sekali. Dan orang kedua yang telah mahiri Black Flash ini adalah Itadori Yuji, iaitu Wadah Sukuna. Ha, nampak tak macam mana kuatnya Itadori Yuji ni? Dan rekod untuk Itadori Yuji menggunakan Black Flash adalah selama 3 kali. Nampak tak, baru first try dah 3 kali cuba menggunakan Black Flash secara berturut-turut. Dan Itadori Yuji ni boleh katakan dia terlampau hasil untuk menggunakan Black Flash ni tadi. So mari kita terangkan dengan jujutsu teknik yang nombor 2, iaitu teknik bayangan jujutsu ataupun shadow. Teknik bayangan jujutsu ataupun shadow ini telah digunakan oleh Kushiguro Megumi. Teknik ini juga boleh menimbulkan ataupun memunculkan sosok ataupun jelmaan yang hendak dijelmakan. Macam kita tahu, si Kushiguro Megumi dia boleh menjelmakan anjing dan juga dia punya binatang-binatang lah untuk menyerang lawan dia. Dan teknik ini juga efisien untuk melawan curse ataupun kutukan yang level tinggi maupun level rendah. Dan kita boleh tengok juga, Kushiguro Megumi ni bukannya orang yang biasa-biasa menggunakan teknik bayangan jujutsu ini kerana ia sangat hebat. Curse teknik yang nombor 3, iaitu Boogie Woogie, yang telah digunakan oleh Aoi Todo. Boogie Woogie ni pula, macam mana teknik dia berfungsi? Teknik Boogie Woogie ni, dia macam kau boleh transportasi diri kau dengan kawan ataupun musuh kau. Okeylah, aku terangkan dengan cara yang lebih sangat-sangat jelas dan juga sangat-sangat praktikal lah. Contohnya aku pengguna Boogie Woogie punya teknik jujutsu. Aku tepuk tangan aku, aku boleh berpindah tempat dengan kawan ataupun lawan aku. Dan aku boleh gunakannya bila-bila masa sahaja. Dan teknik ini sangat-sangatlah susah untuk curse ataupun kutukan untuk melawan penyihir jujutsu kerana ianya terlampau payah untuk mengetahui di manakah koordinat yang dia akan berubah tempat. Nombor 4, iaitu Idol Transfiguration. Teknik ini digunakan oleh antagonis, iaitu Mahito. Mahito ni macam yang korang tahu, dia adalah curse ataupun kutukan yang level tinggi yang menggunakan teknik Idol Transfiguration. Idol Transfiguration ni macam mana dia berfungsi? Dia boleh merubah jiwa engkau ataupun bentuk fizikal engkau menjadi apa-apa saja. Dan dia juga boleh merubah fizikal pengguna jujutsu Idol Transfiguration ini. Ha, contohnya lah, aku pengguna Idol Transfiguration. Aku pergi kat kau, aku tepuk kau punya dada, aku cakap berubah jadi katak. Ha, kau berubah jadi katak. Macam tu lah kira-kiranya kalau nak di-explainkan secara jelas. Kiranya Mahito ni dia boleh membentuk orang itu menjadi raksasa ataupun monster yang dia mahu. Dan aku boleh cakap teknik ini juga amat-amatlah payah untuk dipelajari dan juga ianya teknik yang amat-amat susah untuk dilepas. Teknik yang nombor 5, iaitu yang milik karakter yang paling digemari dan dia sangat cool, iaitu teknik Limitless yang digunakan oleh Gojo Satoru. Dia adalah sensei kepada Itadori Yuji, Megumi Fushiguro dan juga Nobara. Teknik yang digunakan adalah Limitless. Limitless ni pula adalah teknik yang menjangkaui batas ataupun menjangkaui di luar nalar. Dan ianya sangat-sangat susah untuk melepasi daripada teknik itu. Dan boleh dikatakan Gojo Satoru adalah salah satunya karakter yang menggunakan Limitless. Sebab itu Gojo Satoru ni kebal kerana tiada siapa yang boleh menyentuh dia. Dan dia sangat-sangatlah susah untuk dikalahkan kerana Gojo Satoru saat ini adalah karakter yang paling kuat di Jujutsu Kaisen punya anime. Aku boleh katakan Limitless ni dia punya cara untuk memfungsikannya adalah kau kena luaskan kau punya area ataupun dia punya zone jujutsu lah, di mana Gojo Satoru dia telah membuka Limitless dia dan dia telah membuat dua bola yang bentuk biru dan juga merah dan dia bergabungkan menjadi ungu dan menyerang semua orang jahat yang telah mengacau dia punya murid-murid. So
apa pendapat korang tentang 5 teknik jujutsu tu tadi? Aku boleh katakan semuanya hebat-hebat. Dan itu sahaja aku punya perbahasan tentang 5 teknik jujutsu dalam anime Jujutsu Kaisen. Sebenarnya banyak lagi teknik yang ada. Contohnya aku nak bagi shout out sikit macam teknik paku yang digunakan oleh Nobara. Dan kalau korang nak tahu lagi teknik apa yang digunakan oleh penyihir-penyihir Jujutsu, korang boleh layan lah anime Jujutsu Kaisen ni.